lokat nih. Mana sih? Jadi sebetulnya dari minggu lalu tuh kita udah koordinasi sama Kementerian Kesehatan untuk penempatan QR code itu di tiap lokasi gate ya, gate masuk. Nah, kalau di Tang City sendiri kita ada 21 gate yang kita open. Dan di tiap gate itu QR code-nya beda-beda. Dan itu semuanya insya Allah udah beres sih. Tinggal nanti pengaplikasiannya aja kita satu-satu. Rencananya kapan buka nih? Karena sesuai Inmendagri yang udah keluar ya, tadi pagi sudah diperbolehkan buka. Insya Allah sih tanggal 19 mungkin kita buka.